Biarpun baru 2 tahun berjinak dengan permainan wow, perkongsian minatnya ini harus ada kesinambungan. Petang ini, dada langit pantai Sri Tujuh saksi kepada kesinambungan yang mereka lakukan. Pengalaman 53 tahun Pak Zain dalam pembuatan wow menjadi rujukan penting buat Syahir. Dan bagi Pak Zain, ini menjadi tanggungjawabnya mencurahkan ilmu kepada mereka tanpa ada diskriminasi. Supaya saya ni, kalau kau ada semua, kita pelapis budak-budak lah, kita tu belajar pula. Itu yang dia. Saya ni tua dah. Tak ada nak main dan tunjuk kepada budak boleh. Macam tu lah. Wow dilihat sebagai permainan layang-layang yang sinonim di Kelantan. Namun bayangkan, jika tidak ada insan seperti Pak Zain dan mereka yang menggerakkan permainan wow puyuh ini, adakah kita masih berpeluang mengenali kepelbagaian wow yang ada di Malaysia di masa akan datang? Selepas ini, mendekati Ratu Olahraga Harapan Malaysia. Pasukan kita bukan hanya yang berjuang, juga anda di tepi gelanggang. Pasukan kita bukan hanya yang mengibar bendera, juga anda yang mengibarnya di dada. Pasukan kita bukan hanya yang ke garisan penamat, juga anda yang menaungkan semangat. Bersatu kita teguh, bersoraklah untuk Malaysia di myu.com.my. My, tenaga untuk melangkah jauh. Pendedahan kepada debu, kotoran dan pencemaran setiap hari menyebabkan